lagi dengan ilmu. Kemudian kita ada pekerjaan. Kemudian kita ada pangkat. Kemudian kita nampak Allah muliakan kita sedikit demi sedikit. Dan Allah mula mengangkat kita. Kita mula dipuji. Daripada dipuji dalam kelompok keluarga, sehingga dipuji dalam kelompok kawan-kawan kita. Sehingga kelompok universiti puji kita. Sehingga kelompok masyarakat. Sehingga peringkat kawasan. Naik negeri, naik negara. Sehingga mungkin antarabangsa, setengah mereka. Dipuji di peringkat antarabangsa. Tapi semua benda itu tuan-tuan bersifat sementara. Supaya kita tahu untuk terus bertawabat. Karena kita akan kembali kepada sifat asal kita. Daripada glamour jadi tak glamour. Daripada berani jadi hilang keberanian. Dari kuat hilang kekuatan. Untuk apa? Supaya kita tahu bahawa kita perlu melazimi sifat tawabat. Tuan-tuan, tuan-tuan, ulama definisi mudah. Bahawa kamu tidak pernah berubah daripada sifat asal kamu walaupun kamu punya kuasa dan jawatan. Sifat asal kamu, kamu tak berubah. Maksudnya rasa rendah diri. Tentu kalau kita nak faham rasa rendah diri kita bagaimana. Tentu kita nak, saya nak rasa tawaduk macam mana. Tawaduk ni maknanya kita tak rasa kita lebih mulia pada orang. Tentu tengah naik kereta kancil. Sebelah tu kereta Ferrari. Tawaduk tak tentu rasa masa tu. Tak tengok sebelah ni. Kita rasa nilai kita apa agak-agak sebelah kereta. Tak rasa nilai. Kita nak tekan minyak laju-laju sikit pun takut memang tak ada minta. Kita dah. Jadi kita tak, kita tak ada nilai. Berarti yang kita Ferrari pula gaya. Sebelum ni nak pesawat sebelum ni. Agak-agak dia tahu tu. Dia tengok orang lebih tinggi pada dia akan rasa rendah. Orang berilmu bagaimana pun dia, tiba-tiba dia bertemu dengan orang yang lebih berilmu lagi. Dia pun dia tahu tu. Automatik. Tapi tuan-tuan, kita tidak mahu perasaan begitu. Ada orang hebat pada kita baru datang tawaduk. Kita nak tawaduk dari satu sisi lagi.